Lah, ini katanya dah lain lah dari segi huruf, lain dari segi bahasa. Nah, mi dengan ada, hak lain ke hak tu lah. Eh? Ha, gitu maksudnya. Nah, ayat tu bahasa Arab tu ruh. Ruh. Nah, bahasa Arab. Bahasa siasatnya pula winjah. Gitu tak? Nah, bahasa Melayunya nyawa. Itu tu bahasa. Lepas tu apakah pengertian kuamai dia tu? Haa, tu Allah Ta'ala mengatakan, ulir ruhu min amri rabbi. Menjawab Muhammad, orang nak tanya mu tu tentang ruh tu. Yas'alunaka anir ruh. Mereka itu, yang kata Al-Yahud, Al-Kitab, kata setengahnya, puak Quraisy Mekah, kerana dia apa, suruh oleh puak ahli kitab, suruh tanya Muhammad, mu nak tahu kata Rasul tak Rasul, mu tanya tiga masalah. Kalau dia jawab semua, menunjuk terbuka Rasul. Kalau dia jawab setengah-setengah, ya. Kalau tak ada jawab semua pun, bukan Rasul. Habis jauh dia, orang nak tahu orang ni, kan? Nanti biasa orang nak tanya orang nak teh lagu tu. Tapi dia harap dia tanya nak teh orang. Kerana bukan sifat orang mukmin. Sifat orang mukmin tanya tu supaya nak berterah. Oh, kita kurang terah weh. Masalah ni kurang jelas weh. Minta tolong menjelaskan. Tu kurang terah ni minta tolong menerangkan. Tu sifat orang mukmin. Ni tanya nak teh orang. Nak tengok tu orang mana. Haa, dia pengen nak berjatuh ke. Tanya nak jatuh ke. Banyak kata. Ingat tukah tu. Nah, ada mari tanya mengenai dengan cara baca-bacaan. Tanya pak bacaan tu baik mana. Ada mana. Haa, kata baik-baik. Pak dia mau tanya saat ni. Nanti lah kita nak ke jawab dengan betul kita. Nanti ada minggu depan dia kita nak kita nak jawab. Dia minggu depan tak ada. Perangai apa lagu tu. Bukan tanya nak mengaji. Tanya nak mengeji orang. Mengangang huduh orang panggil. Betul tak tu? Haa. Mari lah kita nak tahu ke. Anak wajak macam untuk kitab pula itu. Haa. Itu pas nak rojok. Haa. Gitu. Dan berapa banyak pernah masa tu. Masa tu mari masuk tanya. Kau hurai mengenai dengan itu. Duk hurai. Dia mudah tanya masalah. Kau kata apa orang awal nak kerti masalah. Duk hurai itu. Kau duk hurai semua tu lah. Orang ngakuk gong 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 sebagai. Hak kata saat ni, hodoh royak saat ni ambil mana? Lah. Dia sejar dia hurai. Ambil mana? Lepas tu, kata lagu mana? Oh, hodoh royak ni tak ada migah lah. Mungkin mimpi lah. Orang tak kecek agama tak tahu ambil mana gitu. Ni orang tanya tak kena cara dah tapi tak apalah. Tanya ambil mana? Ha, dia tak pergi ada mimpi ada rakyat. Semua tak ada alasan. Ha, ambil mana? Rakyat ambil kitab tu, kitab tu, kitab tu. Rakyat kitab nama kitab apa siap? Lepas tanya pula, kitab siapa? Lah, rakyat dah kitab tu, kitab tak tahu kitab siapa. Arti dia memang tak rata mengaji kali gitu. Oh, malu. Ha, tu dia lah tu apa jangan. Kita tanya ni kena tak niat nawa itu je malak. Kalau tidak berat makan diri kita kulit. Nah, bila nak tanya pun ada kebajikan. Kan Allah Ta'ala perintah suruh tanya. Tapi tanya dengan in kuntum la ta'lam. Jika kamu tak tahu, kamu tanyalah. Ataupun tahu dah tapi dah jadi keliru. Tanyalah untuk menghilang keliru. Apa balik dia kena tanya pula. Terkadang dia tahu hak tanya tu. Dia jawab selalu. Terkadang, oh tak ingat weh. Ataupun, oh tak bisa bertemu, tak apalah. Nanti nak carilah kitab tengok. Nak merajaah, enggak ilmu ni banyak sangat. Haa, nak tangguh weh. Haa, tu panggil jelah-jelah. Kadang-kadang, mak tanya orang nak tukar, nak selalu. Haa, nanti. Haa, ingat ni yang ada panggil dia tanya dekat situ. Itu memang tanya. Oh tu dah baca tu, ambil mana kan. Kata nanti lah, kalau royak pun royak saja kan, nanti nak royak lah kitab, nak ambil kitab. Nanti kan, boleh ngepet tak lagi. Tak ada. Nah. Oh, Masya Allah. Itu kan manusia yang lagu itu.
Lepas tu dah besar seumur tu. Dah besar kena tanya, tanya dengan ikhlas. Ini suka. Habis tu bila, bila soal dah tanya. Tak suka jawab dengan panak-panak. Sebab ingat kata, bila orang tanya, artinya kita duduk musiki, duduk keliru lah, duduk hurai, duduk menjelah, duduk, nah, gitu. Nah.